Ya, langsung pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika yang ada di layar. Nah, ini ada soal matematika di kelas 4 di kurikulum Merdeka di halaman 68. Nah, langsung saja di sini kita akan membahas soal ini. Bagi pita sepanjang 16,3 meter menjadi 3 bagian yang sama panjang. Berapa meter panjang setiap pita yang diperoleh? Carilah hasil baginya sampai ke nilai tempat perseratusan, lalu buatlah hasil tersebut ke tempat persepuluhan. Sehingga di sini kita langsung menggunakan teknik susun atau teknik porogabet, yaitu 16,3 dibagi dengan angka 3. Ini yang berarti adalah angka 5. 5 kali 5, 3 adalah 15. Kita kurangi ini 1. Kemudian di sini ada koma ya. Kemudian 3-nya turun jadi 13 dibagi 3, itu adalah 4 yang mendekati. 4 dikali 3 adalah 12, sisanya adalah 1. Nah, kemudian di sini 1 dibagi 3 tidak bisa, maka di sini kita kasih 0 di angka 10. 10 dibagi 3 adalah 3, 3 kali 3 adalah 9. Kita kurangi hasilnya, sisanya 1 ya. Nah, kita stop karena di sini sudah perseratusan ya. Hasilnya 5,43. Jadi kalau kita jadikan pecahan jadi 543 per 100 ya, kan di belakang koma itu ada dua angka. Nah, kemudian di sini kita akan mengubah hasilnya ke persepuluhan. Jadi kalau kita ubah ke persepuluhan, ini di belakangnya adalah angka 3. Angka 3 itu di bawah angka 5, sehingga di depannya tidak kita tambah lagi dengan angka 1, tapi cukup dihilangkan saja angka 3-nya itu. Sehingga hasilnya adalah 5,4 ya. Nah, itu saja yang sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.